Kan seorang Raffi Ahmad juga pernah mengalami keterpurukan nih. Pasti. Ya kan? Pasti ada dong gitu ya. Pasti, Nah, Bro. kiat-kiat bangkit dari keterpurukan gitu untuk motivasi milenial nih yang gabung hari ini. Sebenarnya justru kita harus menganggapnya keterpurukan itu jangan sebuah keterpurukan. Kita harus menganggap keterpurukan itu adalah sesuatu hal untuk kita kita pelajari. Jadinya dari keterpurukan kita belajar untuk menjadi lebih kuat. Kayak contoh gue bisa berdiri di sini, Bro Hengki bisa berdiri sekarang sebagai wakil bupati. Ini semua kan dari pembelajaran-pembelajaran kita. Nggak semuanya pembelajaran kita itu di masa lalu adalah pembelajaran yang baik. Mungkin dari pembelajaran kita yang salah atau yang kurang, malah kita belajar untuk menjadi benar. Makanya kita bisa ada di hari ini, Bro. Mantap, mantap. Tapi lu gak bosan kan, bro, jadi jurkam gue? Enggak lah, Bro. Gue kan Perasaan pasti ya. dari kota 1, kota 2, kota 3. Ya, Brother tapi... Raffi yang paling setia nih, teman-teman, yang selalu mensupport, selalu memberikan dukungan. Thank you banget, Brother Raffi, gitu ya. Tapi, bro, Sama-sama. dengan pencapaian lu yang sekarang, lu sudah merasa bahagia belum sih? Atau ada cita-cita lain? Misalnya lu bikin masjid, lu bikin pondok pesantren, atau apa gitu? Atau balik lagi ke Bandung, pensiun di Bandung gitu? Ya insya Allah pengen bro bikin masjid, bikin panti asuhan, bikin satu panti sosial yang memang nanti amalnya itu bisa terus mengalir. Amal jariah ya? Iya. Ya udah gak usah bingung-bingung, lu bantuin di Bandung Barat aja bro. Siap bro, doa ini. Janji bantu ya? Pasti bro, ini lagi COVID. Siap. Ini duit-duit nyangkut-nyangkut bro, belum bayar-bayar bro. Eh, buka brandcast yang satu lagi. Aduh, tapi, aduh. Terima kasih mewakili masyarakat Bandung Barat. Kemarin ketika COVID, teman-teman, jadi ada sumbangan dari Raffi dan sudah disalurkan. Terima kasih, Brother Raffi. Mudah-mudahan rezekinya lancar. Terus juga nanti mau bantu penggalangan. Intinya nanti kita sampaikan dari saudara Raffi Ahmad. Gitu. Sama-sama, bro. Siap.